Sadar gak sih? Tiap orang itu datang ke episode hidup kita dengan arti dan tujuannya masing-masing. Ada yang datang cukup lama untuk mengajarkan gimana kita harus berperan baik sebagai manusia. Ada yang cuma singgah sejenak, ibaratnya kayak orang neduh sebentar di rumah kita saat hujan lagi deras-derasnya. Setelah hujannya reda, dia pergi lagi. Sesingkat itu. Ada juga yang datang buat ngajarin kita arti mencintai, saling menerima, dan mengikhlaskan. Kayak dia misalnya. Dia datang buat mampir sebentar. Bilangnya sih janji gak akan pergi. Tapi entahlah, ternyata dia pergi juga. Begitu saja. Dan pada akhirnya, dia yang mengajarkan arti kata ikhlas yang sesungguhnya. Gak apa-apa sih, namanya juga hidup kan? Harus belajar dari pengalaman. Kalau gak ada orang yang salah, mungkin sampai sekarang kita gak tahu mana orang yang tepat untuk kita. Ya kan?